Halo teman-teman, balik lagi di channel Sam Ferdinand. Nah, di video kali ini masih hunting online lagi dan hunting online lagi guys ya. Ini dia, saya kedatangan sebuah paket lagi hari ini. Paketnya ya cukup dibilang kecil sih guys ya, karena memang isinya cuma satu blister kalau nggak salah guys. Ini dia paketnya dikirim dari Bandung guys ya. Dari Bandung ini ke Bali dikirimnya. Saya nggak usah lama-lama lagi, langsung kita buka aja kali paketnya guys ya. Mungkin teman-teman udah pada penasaran juga kira-kira apa isinya. Ini dia, dikirim dari pakai JNE. Kita buang plastiknya. So, langsung kita unbox aja guys. Ini ada tulisannya ya, Jet Commerce gitu guys. So, langsung kita unbox aja paketnya guys. So, berhubung masih gak bisa hunting offline dulu guys, jadi malah sekarang hunting online terus guys. Dari Instagram, dari Tokped gitu guys ya, saya seringnya. Ini udah kebuka ya. Oh, udah kebuka guys. Ini dapat hadiah kertas gitu guys. So, nah, ini dia guys, sudah kelihatan nih blisternya. Kita keluarin dulu nih sampah-sampahnya. Banyak banget. So, ini dia guys, paketnya lagi-lagi sebuah. Banyak banget. Nah, ini dia guys, Hot Wheels ID Night Shifter guys. Ini saya beresin dulu deh sampah-sampahnya. So, jadi di hunting online kali ini saya serok sebuah Hot Wheels ID Night Shifter guys. Ini dia Night Shifter. Kalau nggak salah Night Shifter ini ada di lot 2020 guys ya. Saya juga lupa nih. Teman-teman boleh komen di bawah ini dia ada di lot mana. Jadi ini dia guys, hasil serokan saya di online gitu. Ini dia. Nah, jadi saya udah lengkap guys ya untuk saat ini guys ya. Saat ini saya udah punya ini Time Attack C dan juga si Ford Escort guys. Jadi lengkap gitu. Karena sampai saat ini pun Hot Wheels ID yang model blister gini dia baru keluar 3 ini aja guys. Next kedepannya sih bakal keluar yang Batmobile sama yang satu lagi saya lupa guys apa gitu. Tapi itu baru masih kayak rumor aja guys, masih foto-fotonya gitu, belum ada barangnya asli gitu, belum ada guys, belum keluar. So untuk saat ini sih baru ini aja guys, jadi saya lengkap punya 3-3-nya. Saya cukup fokusin juga nih di Hot Wheels ID. Mungkin bakal saya lengkapin semua guys ya. Karena untuk Hot Wheels ID ini juga memang dia keluar sedikit. Tiap tahun cuma keluar 8 pieces guys. Jadi yang ini adalah nomor 1 guys ya. Nah ini dia nomor 1 guys dari 8 mobil Hot Wheels ID. Dan yang ini nomor 2. Ini nomor 3 guys ya guys. Di sana kelihatan. So jadi ini dia guys Hot Wheels ID-nya. Di sini ada tulisannya Night Shifter gitu. Warna orange tulisannya. Kayak yang dua ini sama sih guys ya. Ini kita pinggirin aja biar fokus ke sini guys. Ini dia tulisannya Night Shifter guys ya di sini. Di bawahnya sini masih sama, ada logo App Store sama Google Play. Di bawahnya ada chipnya gitu juga guys ya. Wih, keren banget nih. Nah, itu dia guys ada chipnya di sana. Dia transparan warna abu-abu guys ya. Di dalamnya ada kayak aksen-aksen gold gitu nih dalam sini. Ini juga. Dan sebenarnya dia ini mobil fantasi kalau nggak salah guys ya. Night Shifter ini saya juga sering ketemu nih kalau lagi hunting dulu-dulu gitu. Lagi hunting sering banget lihat ini di gantungan, cuma yang reguler guys, bukan yang Hot Wheels ID ini. Di belakangnya masih sama guys ya. Ada logo Hot Wheels ID, ada nama Night Shifter-nya di nomor 1 dari 8 Hot Wheels ID. Ada petunjuk-petunjuk gitu, stiker SNI, logo metal dan barcode guys. Masih sama sih sejauh ini. Oke teman-teman, mungkin itu dia saya unboxing paket ngelengkapin fokusan saya. Hot Wheels ID ini udah lengkap untuk saat ini. Mungkin Hot Wheels ID selanjutnya bakal keluar di beberapa bulan ke depan mungkin guys ya. Itu mungkin kayaknya saya bakal serok juga. Saya fokusin nih biar lengkap semuanya. Doain aja supaya bisa dapat semuanya guys ya. So, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini dan juga di like video ini guys ya. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.